Ya, ya. Terima kasih, Bapak. Maaf ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ke aku ya, Pak. Langsung lah ibu, kena kena jangan itu ya, kaya kadi ya tadi tas nak kena orang kano. Okay, permisi 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 ya orang sama akhirnya dan nyampe di Bandara Patimura nih, Baraya nih. Den. Nyampe juga kita akan nyampe juga di Bandara Patimura. Cuaca cerah Baraya di Bandara Patimura nih. Pak Andre kan kali ya Pak Andre. Nunggu teman satu naik klien. Andre kerang datang Den. Delapan. Andre. Dari Makassar telah mendarat. Terima kasih. Your attention. Your attention. Kanap Den. Permisi Pak, betul ini. Permisi. Ayo. Jadi mau. Oi. Kan yang mau sholat, oi. Sholat subuh. Nunggu pengambilan. Bang, kalau cari musola di mana, Bang? Musola, Pak? Musola. Pak, keluar ini kiri. Yang di ujung yang bekas dulu. Sana lagi. Yang baru. Oh, yang baru sana. Iya. Itu kalian air keluar dulu. Air wudunya langsung di dalam. Oh, situ. Makasih. Kan bor-bor kan masih di luar tuh. Ini kan sudah di dalam air wudunya. Pak, kiri. Ini langsung lurus aja ke sana. Kiri, ya. Makasih. Makasih. Kali jangan ini. Kali itu toilet. Oh, iya. Sini. Oke, makasih. Iya. Din, berarti halatnya? Pak, mau transit ya? Mau ke, iya keluar. Oh keluar, keluar langsung. Oh lewat sana Pak. Oh lewat sana aja, langsung ke sana. Oh iya, ya makasih. Ada yang jemput, ada yang jemput. Ada yang jemput. Ada yang jemput. Banyak satu lebih lama satu lebih lama ini ketemu nih ketemu teman lama. Eh mantap gimana satu lebih ah, mantap kan baik hanya kasihan tapi mau merek Kupang Kupang Surabaya kemarin pagi ada pesawat saya sementara tungguin ada pesawat dari mau merek Makassar itu yang sebelum ada kenapa tapi mungkin full terlambat bukti.
Curing orang ya. Setahun, setahun setengah kita nggak ketemu ini. Cari sabun dulu. Belum beli kah? Saya belum beli. Saya selalu tak lebih kelebihan. Bisa gratis hebat. Tuan tangan. Ay, 3 tahun. 3 tahun. 5 tahun. Bagian dari umur. Kita 3 tahun. Setahun setengah atau 2 tahun ini. Kita menuju mobil jemputan nih. Tuh, baru enak. Sampai di Patimura. Sampai di Patimura nih, raya. Tadi kita keluar bareng. Ekor ini. Iya. Turun bareng paling lama ini. Asik, mantap. Oke, sekarang kita lanjut ke penginapan nih, Baraya. Istirahat sambil cari cari makan. Cari makan. Tidur. Makan dulu. Cari makan tidur. Itu mobil mesti jual di situ aja. Water pump-nya bocor, olinya sudah tembus. Wah, hancur sudah. Lalu kira-kira baru kalau minta uang di kantor untuk ganti oli gini, dia berproses aja sampai oli bisa kering di mobil dulu baru uang datang. Jadi lebih baik pakai mobil sendiri, itu simpan aja. Oke, mantap. Jadi beliau berdua dari Papua aja pasti datang. Lalu kali bintang, mobil-mobil bintang satu semua itu. Kenapa enggak di Kisar ya, di ininya? Keluarga di Bandung kan. Dia punya rumah pribadi di sana. Orang tua, berarti orang tuanya sudah. Dia sudah mau pensiun. Dia mungkin tahun depan sudah pensiun. Kita bertiga, berempat, berlima. Nah, ini kan batu nih dihancurin sampai jadi city serbu kan, jadi pasir, jadi musik itu. Ah, baru disemprot ke kapal. Oh, begitu. Nah, luar lapangan. Belajar cepat ya, Pak. Hei, Azahra. Minta dijemput sama disiapkan hotel. Saya kan sudah berhubungan dengan beliau itu dari tahun 2001 atau 2000 pagi. Dia keluar, dia bilang, kenapa kamu pakai kaos, nggak pakai kemeja? Langsung diam, selesai. Saya bilang, mau kemana Pak? Saya mau menghadap gubernur. Sudah Pak, nanti lain kali saja, mesti tunggu di mobil aja. Oke, saya akan pindahkan. Lalu pindah itu. Oh, begitu. Saya hanya mengusulkan Pak, kalau bisa. Kalau gitu kamu yang ngurus di Ambon ya, siapa? Karena yang ngurus harus yang ngurus. Peluang itu tantangan. Waktu sudah. Itu kan sebelum dia bicara gitu kan Harry ini kan masih ada. Oh iya. Lalu bos Harry ini di hotel, Pak Bos telepon saya. Bisa sebelah sana. Posisi di jembatan Merah Putih Kata Ambon nih Baraya nih. Pulau-pulau tuh ada dua. Ada tiga pasang.
sekarang dia ada sanana tahu kalau mengoli laut lagi teduh. Saya minta sama Pak Frankie. Oh, jangan-jangan Pak, nanti saya kirim. Nah, juta. Ya. Berapa? Saya bilang, ya kalau dari Ambon sampai Jakarta, kalau kendaraannya 3 juta lah. Mikir kantor di MS di Kupang itu taruh botol-botol aqua itu merah. Oh bahaya itu, kamu jangan bilang itu sirup itu itu saus tomat lah. Tapi dia kalau minum tenang sekali ya Pak Andre, bisa jarang jatuh di itu, kalau ada perempuan baru jatuh. Pusing juga urus satu orang itu. Taman Patimura nih Baraya nih. Taman Patimura. Dekat dari penginapan nih ya ke sini ya? Iya. Sebelah tikungan sini. Transaksi. Nah itu anak bos. Bos bisa padu dong itu. Kiri ke kanan. Kayak patung. Patung penunggu itu pura. Penunggu pura. Halo bro. Ini yang berat dulu nih. Berat. Bro, apa kabar bro? Nih, ini teman yang udah menunggu di sini nih, Baraya nih. Mantap. Ya, Pak Lewang. Iya. Ah, boosternya enggak gagal nih. Oh iya. Ya, Bos. Oh, sehat juga, Bos. Ya, mana ini? Hah? Apa? Lagi di pesan. Kita kesana dulu. Bawa barang dulu di kamar. Iya. Oh, sip. Baru masuk ke sini. Sesudah ke sini. Ini mau ruang makan ya? Iya. Oh, oke. Itu ambil kunci aja di sana. Iya. Dua kamar? Dua. Selamat pagi. Mau ikut nginep. Bisa pinjam KTP-nya. KTP. Dua kamar jadi salah satu dari kamar itu. Din? Jadi dua KTP. Ini aja. Nuh, ya. Tahu ya. Heeh. Kurang di dieu di jero. Di dan jaket. Din, nyium KTP, Din. Oh, iya. Kurang di jero di dan jaket. Tuan tanah bandara. Memang. Cuma jujur.
dia hitung 1 kilo 30.000. Baru hampir 20, ya hampir 20. Ya. Oh. Dia 600. Iya, lalu upah makan sampai 30 untuk kilo itu. Lalu dia bilang begini. Tapi ini bagaimana yang ini? Ke tujuan lain ada tapi ini sering saya tahu tadi. Ipar tuh dia bilang, nanti saya urus. Tiba-tiba dia mau datang di Bukhari. Memang, pantesan kan telepon. Tapi korbannya KTP. KTP ditawari hilang di mana. Tapi langsung dia cari di sana, di bandara. Kayaknya kemarin ada tertinggal di itu, di dalam kotak. Waduh. Pasti kalau di bandara aman. Nanti ada orang bandara saja. Sudah saya minta, saya kasih tahu Ipar. Tapi ada fotokopi, ada sini. Ada SIM toh? Ada SIM. Ah. Aish. Ada kartu vaksin jadi tidak apa-apa. Sama juga enggak apa-apa. Oke, baraya kita di Hotel Mutiara nih. Di Hotel Mutiara berapa tahun yang lalu? 2000 berapa tuh guys? 2016, 16, 17. Ya, kami tim terakhir pulang. Tim terakhir pulang dari Romo. Dari sekian lama. Makasih Bu ya. Kalau tim terakhir saya Pak Bambang, Mas Bayu, Indah. Ayo. Saya Maya, kami empat. Let's go. Yang satu. Oke. Sip. Assalamualaikum. Mantap arahnya nih. Bau AC kumaha? Bau AC. Bau AC. Enak mah mending ngacari dahar heula. Yuk. Nah, kita istirahat dulu walaya di sini sebelum berangkat ke pelabuhan nanti sore. Jam 4 mungkin kita nanti berangkat ke pelabuhan untuk diterusin naik kapal cepat. Oke, mantap Maraya. Sekarang kita simpan dulu tas di sini, kita cari untuk makan dulu. Kita cari makan. Oke, mantap. Kita cari makan. Kita cari makan dulu. Oh gitu kan? Belum makan? Modal. Ini makan hula. Kita tunggu di handap. Oke, kita makan dulu nih. Cari makan dulu. Kita cari makan dulu. Mantap. Makasih Ocep ya. Mbak, makasih. Ocep, dadah dulu nih. Oke, nah, habis makan kita kembali ke penginapan. Tidur. Kita dari rumah makan Ija Ambon.